Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas cara mudah pembagian porogapit atau pembagian bersusun untuk pemula. Ini terutama untuk anak-anak ibu yang masih sekolah dasar. Sesuai request ini anak-anak. Baik, ibu mulai dari contoh soal yang pertama, yaitu 86 dibagi 2 sama dengan berapa. Nanti kita selesaikan dengan cara pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Karena pembaginya 2 anak-anak, ini untuk pemula perlu kita membuat bantuan anak-anak, cara bantuan. Karena di sini pembaginya 2, kita buat barisan kelipatan 2. Dimulai dari 2, ini ditambah 2 lagi 4, ditambah 2 lagi 6, ditambah 2 lagi 8, ditambah 2 lagi 10, ditambah 2 lagi 12. Ini selanjutnya, ini kita titik dari sebelah kiri. Jangan lupa rumusnya adalah kika, kiri kanan, dari kiri ke kanan. Dari angka 8 lebih dahulu kita titik. Selanjutnya kita cari di sebelah kanan sini. Di sini sudah ada angka 8. Kita cari urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Urutan ke-4 kita tulis di atasnya. Selanjutnya, cara kita mengerjakan atas ini, taruh di atas ini. 4 ini taruh di atas ini. 4. Selanjutnya, bawah taruh di bawah sini. Ini 8 di sini. Selanjutnya kita kurangkan. Kita kurangkan anak-anak. Di sini 8 dikurang 8 0. 6 ini bikin satu pagar, kita boleh menurunkan satu angka yaitu 6. Selanjutnya kita cari di sebelah kanan angka 6, di sini sudah ada. Urutan 1 2 3. Ini atas taruh atas di sini, bawah taruh di bawah di sini, di bawah 6 sini. Kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Ini sudah hasilnya 0, berarti sudah selesai. Berarti 86 dibagi 2 hasilnya adalah 43. Kita letakkan di sini. Lanjut dengan contoh soal yang kedua anak-anak. 92 dibagi 4. Kita tetap membuat bantuan. Karena pembaginya 4, kita buat perkalian 4 anak-anak. Barisan perkalian 4, 4 ditambah 4 ini 8. Maksudnya 4 ditambah 4 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20. Ini selanjutnya kita cari yang sebelah kiri di sini. Di sini ada angka 9 dan di sebelah kanan angka 9 tidak ada. Maka kita cari yang di bawahnya 9, paling dekat yaitu 8. Selanjutnya kita urutkan 1, 2. Nih, atas taruh atas, duanya taruh atas di sini. Bawah taruh bawah, 8 taruh bawah di sini. Kita kurangkan. 9 dikurang 8, 1. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka, yaitu 2. Selanjutnya, kita cari angka 12, sudah ada di sini anak-anak. 1, 2, 3. Atas, taruh atas di sini, 3-nya. Bawah, taruh bawah. Selanjutnya, kita kurangkan. 12 dikurang 12, 0 hasilnya. Berarti ini sudah selesai. Berarti 92 dibagi 4 sama dengan 23. Contoh soal yang ketiga ini anak-anak, 189 dibagi 7. Ini tetap masih dengan bantuan anak-anak. Ini kelipatan 7, berarti 7 ditambah 7 14, ditambah 7 21, ditambah 7 28, ditambah 7 35. Ini selanjutnya, di sini ada angka 1. Kalau 1 di sini sudah tidak ada di sebelah kanan, tidak tersedia angka 1, berarti kita mundur lagi 1 angka, 18. Kita cari bilangan 18 atau di bawah 18. Adanya di bawah 18 yang terdekat yaitu 14. 1, 2 urutan kedua. Atas taruh atas di sini, bawah taruh bawah di sini. 14 kita kurangkan. 8 dikurang 4, 4. 1 dikurang 1, 0. Bikin satu pagar, boleh menurunkan
satu angka saja. Kita cari di sini 49, belum ada, tambah 7 lagi. 42, tambah 7 lagi, 49. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taring-taring. 7 taruh atas di sini. Atas taruh atas, 7-nya di sini. Bawah taruh bawah di sini. 49. Kita kurangkan hasilnya 0. Berarti ini sudah selesai. 189 dibagi 7 sama dengan 27. Dengan contoh soal yang keempat anak-anak, 834 dibagi 6. Ini masih ibu buatkan bantuan. Di sini 6 ditambah 6 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24, ditambah 6 lagi 30. Coba sampai di sini dulu, kita ke pembagiannya. Di sini adanya angka 8, di bawah 8 adanya 6. Di sini urutan ke 1. Atas taruh atas, bawah taruh bawah. Ini selanjutnya kita kurangkan. Di sini 8 dikurang 6 2. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka saja. Kita cari yang di bawah 23 anak-anak, atau tepat 23, 18 di sini. 1, 2, 3. Atas taruh atas, bawah taruh bawah di sini. Ini kita kurangkan. 3 dikurang 8 tidak bisa, pinjam depannya di sini. Baru satunya dimasukkan. 13 dikurang 8, 5. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka. 54. Kita cari di sini, belum ada, ditambah 6 lagi. 36 tambah 6 42, tambah 6 48. Ini tambah 6 lagi 54. Ini sudah paling banyak kita membuat kelipatan 6 ini, kelipatan seperti ini, barisan seperti ini hanya sampai 9 angka. Paling banyak 9 angka. Ibu tuliskan di sini. Paling banyak ini 9 kali anak-anak, 9 kali perkalian. Maksud ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini paling banyak 9. Kalau sampai 10 nanti salah anak-anak. Jadi hanya sampai 9. Ini sudah ada 9 di sini, 54. Kita kurangkan, hasilnya sudah 0. Hasilnya 0 berarti di sini sudah tepat, hasilnya adalah 139. Soal yang kelima anak-anak, 609 dibagi 3. Ini ibu masih menggunakan bantuan. Ini 3 tambah 3, 6, karena pembaginya 3 anak-anak. Sini 9, 12. Cukup ini dulu, kita selesaikan yang pembagian poligrafiknya. Di sini 6, sudah tersedia. 1, 2. Atas taruh atas, bawah taruh bawah. Kita kurangkan. 6 dikurang 6, 0. Bikin satu pagar, hanya boleh menurunkan satu angka, yaitu 0. Di sini 0 tidak tersedia, kita tambah bantuan di sini. 0 urutan ke 0. 0 urutan ke 0. Atas taruh atas, bawah taruh bawah. Nih, kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. Bikin satu pagar, kita menurunkan satu angka. Cari di sini 9. Sudah ada 1, 2, 3. Atas taruh atas, bawah taruh bawah. Kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi sudah selesai. Jadi ini 609 dibagi 3, jawabannya adalah 203. Untuk mengoreksi apakah jawaban ini sudah benar, ini hasil ini kita kalikan dengan 3. Karena pembagian sebenarnya adalah kebalikan dari perkalian. Ibu, coba di sini 203 dikali dengan 3. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 2, 6. Sudah tepat 609. Ini cara kita mengoreksi dengan cara cross-check.
Contoh soal yang keenam anak-anak, ini sudah kita tidak menggunakan barisan kelipatan lagi anak-anak. Kita gunakan cara yang lain agar anak-anak lebih bisa lagi, sudah tidak menggunakan bantuan. Bu beri cara. 8 dikali berapa agar hasilnya 2 tidak ada karena di bawah 8. Mundur 1 langkah. Kita cari bilangan apabila kita kalikan hasilnya 22 atau di bawah 22. Ibu beri tanda kali di sini kecil. 8 dikali 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kita kurangkan. 2 dikurang 6 tidak bisa pinjam di sini. Di sini pinjam tinggal 1, sini masukkan 1. 12 dikurang 6, 6. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka. Ini Bu beri tanda sama dengan kecil anak-anak. 8 dikali 2 sama dengan 16. Ibu lanjutkan. 8 dikali berapa agar hasilnya 64 atau 69 atau di bawah 69. 8 dikali 8. Hasilnya sama dengan 64. Kita kurangkan. Di sini 5, 6 dikurang 6, 0. Bikin satu pagar lagi, boleh menurunkan satu angka, yaitu 6. 8 dikali berapa agar hasilnya 56? 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita kurangkan. 56 dikurang 56, 0. Ini jadi sudah 0. Ini sudah ketemu jawabannya, berarti 2296 dibagi 8 sama dengan 287. Lanjut dengan contoh soal yang ke-7 anak-anak. 5290 dibagi 5. Kita sudah menggunakan cara yang lebih cepat lagi anak-anak. 5 dikali berapa agar hasilnya 5? 5 dikali 1. 5 dikali 1, 5. Ini kita kurangkan. Nih, 5 dikurang 5, 0. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka. 5 dikali berapa agar hasilnya 2 atau di bawah 2? Berarti harus dikalikan dengan 0. 5 dikali 0, 0. Kita kurangkan. 2 dikurang 0, 2. Di sini, bikin satu pagar, menurunkan satu angka. Di sini 29. 5 dikali berapa agar dapat 29 atau di bawah 29? 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Kita kurangkan. Selanjutnya 9 dikurang 5, 4. 2 dikurang 2, 0. Bikin satu pagar, kita kurang turunkan lagi satu angka. 40. 5 dikali berapa agar hasilnya 40 dikali 8. 5 kali 8, 40. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Jadi 5290 dibagi 5, hasilnya adalah 1058. Contoh soal ke-8 anak-anak. 7209 dibagi 27. Ini karena pembaginya dua angka, ibu beri cara anak-anak agar mudah. Caranya kita bersusun di sebelah kanan sini. 27 ditambah 27. Ini sampai nanti ketemu 72 anak-anak. Kalau 7 tidak mungkin karena di sini pembaginya 27. 4, 1, 5. Ditambah 27 lagi, tambah 1, 1, 81. Ini sudah lebih dari 72, berarti kita pilih yang ini, 54. Ini berapa kali? 1, 2, 2 kali. Angka 2 kita letakkan di atas di sini, berarti 27 dikali 2 sama dengan 54. Kita kurangkan. 2 dikurang 4 tidak bisa, pinjam. 12 dikurang 4, 8. 6 dikurang 5, 1. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka. Kita tambahkan ini sampai 180 tepat atau di bawah 180.
27 801. 27 lagi. Sini. 5131. Ditambah 27 lagi. Ini 2161. Ditambah 27 lagi. Ini 981. Yang di bawah 180 adalah 162 anak-anak. Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27-nya ada 6 di sini. 6 taruh di atas, 162 taruh di bawah. In. 6 taruh di atas, 162-nya kita taruh di bawah sini. Kita kurangkan. 0 dikurang 6 tidak bisa, pinjam depan. Kita masukkan. 10 dikurang 2, 8. 7 dikurang 6, 1. Bikin satu pagar, boleh menurunkan satu angka. 189. Di sini sudah ada 189 tepat anak-anak. Ini urutan ke-6, urutan ke-7 berarti. 7 taruh atas, 189 taruh bawah. Ini berarti 27 dikali 7 itu 27 dikali 7 hasilnya 189. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi jawabannya untuk 7209 bagi 27 adalah 267. Ibu sudah selesai memberi contoh soal sampai nomor 8. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam belajar pembagian dengan cara bersusun.